Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman pencinta anggur import dimanapun teman-teman berada. Jadi teman-teman, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin membagi tips sedikit kepada teman-teman. Dikarenakan ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara saya melakukan pembentukan cabang sekunder yang panjangnya itu bisa mencapai 7 meter seperti ini. Nah, jadi di sini ingin saya bagikan sedikit tips supaya nanti kita bisa sama-sama bisa membentuk sekunder yang seperti ini sesuai keinginan kita. Jadi teman-teman, di sini yang sangat berpengaruh terhadap tanaman anggur ini, agar tanaman anggur ini bisa tumbuh sehat, kemudian bisa cepat panjangnya pertumbuhannya, itu dipengaruhi oleh media tanam. Nah, karena media tanam inilah yang membuat tanaman anggur ini bisa cepat pertumbuhannya. Di sini bisa kita bilang sekitar 45% hingga 60% yang mempengaruhi batang anggur ini terhadap pertumbuhannya. Nah, ini dia media tanam. Ini media tanam yang saya gunakan, yaitu sekam lapuk, kemudian sekam mentah, kemudian sekam bakar, kemudian tanah humus bambu, kemudian kohi kambing yang udah saya fermentasi. Itu kohi kambingnya yang kira-kira udah 15 hari setelah saya lakukan fermentasi baru saya gunakan. Kemudian saya aduk. Perbandingannya itu saya lebih banyak menggunakan sekamnya. Dalam arti kata, jika sekamnya itu 2, maka tanah humus bambunya itu 1, kemudian kohi kambingnya itu 1/2. Nah, adonannya itu seperti itu. Kemudian saya aduk sehingga merata semuanya. Kemudian saya taruh di dalam lubang yang berukuran kurang lebih 1 meter kali 1 meter. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini setelah saya lakukan pengadukan media tanam, saya tidak langsung menanam batang anggur ini, tapi saya diamkan dulu hingga tanaman liar tumbuh. Nah, seperti tanaman liar ini udah tumbuh. Setelah mereka tumbuh seperti ini, kira-kira kurang lebih 1 bulan baru saya lakukan penanaman. Sebenarnya jika teman-teman ingin melihat bagaimana saya melakukan grounding tanaman ini, itu udah ada di video saya yang ada di etalase. Jadi teman-teman bisa cek sendiri bagaimana saya dari awal saya membuat media tanam, kemudian saya tanam. Itu udah ada videonya, bisa teman-teman cek. Nah, selepas daripada media tanam yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman ini, yaitu teknik. Nah, jadi bisa kita bilang 60% di media tanam, kemudian 20%-nya lagi itu pada teknik. Teknik ini baik itu teknik dalam kita melakukan pembentukan tersiernya, bahkan nanti teknik dalam kita pemberian pupuk susulan. Nah, pupuk susulan itu berpengaruh juga terhadap pertumbuhannya. Nah, jadi selebihnya itu pengaruh terhadap teknik. Nah, teknik ini sangat penting dalam pembentukan
tersiernya. Makanya tersiernya ini bisa tumbuh secara merata seperti ini. Kiri kanan tulang ikan ya. Nah, seperti ini. Nah, selebihnya itu 20% lagi itu untuk pemupukan susulan yang kita gunakan, yaitu pupuk kimia dan pupuk POC. Nah, seperti ini. Ini panjangnya juga udah mencapai 7 meter sampai ke sana. Oke, sampai kepada ujung ini. Nah, ini dia sampai pada ujung ini. Ini udah 7 meter juga. Nah, ini dia. Ini udah pembentukannya hampir selesai, tinggal penyempurnaan di 2 meter lagi pada ujung itu. Itu 2 meter lagi tersiernya belum mencapai kiri kanan. Karena nanti pada kawat line terakhir ini, ini batas terakhir kita lakukan break pada ujung tersiernya. Ini sedikit lagi, ada yang udah sampai. Nah, jadi kedua itu berpengaruh terhadap tekniknya. Jika kita salah melakukan teknik, maka tunas daripada tersier ini dia tidak akan tumbuh merata seperti ini. Nah, oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan tunas air sebagai tunas tersier. Saya tidak memecahkan bud yang ada pada batang utama. Ini masih ada budnya. Ini saya zoom dulu. Nah, ini dia. Ini masih ada bud. Ini kemudian bud. Nah, ini juga bud. Jadi di sini saya menggunakan batang tunas air sebagai tersier supaya pertumbuhannya itu bisa merata. Nah, jadi ini diabaikan karena ini saya tidak menggunakan UV, jadi perawatan terhadap jamur itu harus ekstra. Kalau enggak nih udah mulai kuning. Nanti kita atasi lagi, karena kalau daunnya itu udah mulai terserang penyakit, ini udah tanamannya nanti akan terganggu pertumbuhannya. Kemudian setelah itu kita melakukan teknik, yaitu ketika sudah tersiernya ini sudah tumbuh, nah umpamanya seperti ini,